Sudarlun, tiga orang anak di pedalaman Gampong Cut, Kecamatan Bate Pidi, dengan mahir mengendalikan mesin pengolahan sagu untuk kebutuhan pakan alternatif bagi unggas. Ketiga anak itu masing-masing bernama Riki, Raju, dan Awi. Riki yang duduk di kelas 2 SMP itu bertugas memasukkan potongan sagu ke dalam mesin. Riki dengan cekatan tanpa henti memasukkan sagu. Anak ini tidak menghiraukan serbu dari pecahan sagu mengenai wajahnya. Sementara Raju dan Awi mengumpulkan serbu sagu. Keduanya membiarkan tubuh mereka bermandi serbu sagu. Berjibaku mengumpulkan sagu yang telah dihancurkan mesin tersebut. Deru suara mesin sudah sangat bersahabat dengan telinga ketiga anak miskin itu. Bekerja mengolah sagu dilakukan saat mereka pulang sekolah. Mereka bekerja untuk menutupi jajan sekolah sekaligus membantu orang tua. Beginilah potret anak pedalaman di Kecamatan Bate yang rajin membantu orang tuanya. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.